Hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar. Saya mau beri tema jalanmu di atas jalanku. Ya. Mari kita mau baca dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, di sini kita akan belajar ada 3 poin dalam ayat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Poin yang pertama adalah percaya dengan segenap hati. Bukan percaya dengan setengah hati, tapi yang namanya segenap hati itu adalah sepenuh hati. Itu yang dinamakan dengan iman, saudara. Kalau mau percaya, itu harus dengan segenap hati. Di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, complete trust or confidence in someone or something. Nah, saudara, saya mau berikan ilustrasi sedikit di sini. Siapa di sini yang sering menggunakan Google Maps atau Waze? Ya, angkat tangan. Pasti semuanya sering menggunakan. Ya, saudara. Nah, saudara, saya mau ada cerita sedikit tentang pengalaman menggunakan GPS atau yang menggunakan Google Maps ini, saudara. Suatu hari ada ibu-ibu dari Sion. Ini mereka ini sedang mau melayat di Jakarta. Karena ada rekan kita yang sedang kedukaan dan akhirnya yang berangkat ke sana itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu dan satu orang supir, saudara. Bukan supir sih, teman pelayanan. Laki, cowok satu-satunya. Dan setelah selesai, waktu berangkat, perjalanannya diberkati, lancar semuanya, 2,5 jam lewat tol. Udah sampai. Nah, ini yang seru waktu perjalanan pulang, saudara. Waktu perjalanan pulang, karena hari sudah sore, biasa kan Jakarta udah mulai macet dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba si teman saya ini, yang nyupir ini, dia sudah pakai GPS. Dia setel GPS-nya untuk sampai ke kota Sion. Waktu itu diperkirakan waktunya 3 jam sudah sampai. Ya. Nah, yang namanya ibu-ibu itu, saudara, karena ada di situ adalah ibu-ibu yang sangat tahu jalan Jakarta, saudara. Dan waktu itu dia ngomong, waktu ngikutin GPS, arahnya itu dibelokkan ke jalan yang enggak lazim, saudara. Dibelokkan ke arah lingkar luar yang seolah-olah itu akan menjauh. Dan tiba-tiba ibu ini biasa kan saudara, namanya ibu-ibu itu kan rame. Ini gak bisa ini, saya tahu jalan sini, saya tahu jalan Jakarta. Udah salah kamu lewat sini, lewat jalan ini aja. Saya tahu, ayo kamu belok kiri kanan. Waktu itu Ibu Nani ikut kayaknya ya, ikut ya Maya. Ibu Nani ikut saudara, ya Ibu Nani gak terlalu tahu lah jalan Jakarta, dia mah apa jari aja. Udah ya. Yang namanya ibu-ibu itu kalau udah punya kemauan itu harus dituruti, saudara. Kalau nggak dituruti, ambiar, saudara. Ya, nggak bisa, harus dituruti. Nah, ini yang nyetir ini kan bingung, saudara. Dia tahu GPS-nya ini ke arah belok lingkar luar. Tapi yang namanya ibu-ibu ini lebih kuat dari GPS. Suara GPS itu yang belok kanan, belok kiri nggak kedengeran, saudara. Ikuti, kamu lewat sini, belok kiri, lampu merah, belok kanan, dan lain sebagainya. Ikutin terus ya. Itu yang namanya ya, muter-muter, saudara. Ini mau keluar gimana? Muter-muter yang ada, ketemu apa? Macet, saudara. Dan waktu itu, saya itu kan nungguin, loh kok mama kok belum pulang-pulang? Sampai rumah itu malam, tengah malam. Jam berapa ya waktu itu ya? Jam 3 malam. Jam 3 dini hari, saudara. Coba bayangkan perasaan anak dan menantunya gimana. Ya. Ini mantu-mantu terbaik nih. Nah,
itu kan kita kan panik, bingung kan. Terus akhirnya waktu pagi-pagi cerita lah, kejadiannya itu seperti ini. Jadi yang tadinya supirnya udah tahu tuh 3 jam sampai ke Sion dengan memakai GPS, ternyata kalah saudara. Dengan yang namanya ibu-ibu yang katanya tahu jalan Jakarta, katanya saudara, ternyata muter-muter juga. Ini saudara, percaya dengan segenap hati itu gak bisa ngikutin dua suara saudara. Engkau mau pakai cara mana? Mau pakai cara GPS atau pakai cara pikiran, pengetahuan sendiri? Kalau sudah mau pakai GPS, pakailah GPS. Saudara, teknologi GPS itu dibuat itu mereka bisa melihat dari satelit, dari atas saudara. Dan mereka itu sangat up to date jalannya. Oh, ini jalan tol lagi macet, jangan lewat jalan tol. Bahkan kita kan sering kali rada jengkel ya kalau ngikutin GPS tuh, sering dilewati jalan yang aneh-aneh. Ini jalan kok gak bener nih, jalannya kok makin mengecil. Sering kali gitu gak saudara? Panik kadang itu kalau ngikutin GPS itu, apa ya kata Pak Yusak sih, seru-seru, ngeri-ngeri sedep. Ini takutnya jalan buntu saudara. Ya, tapi itulah kenyataannya. GPS tuh dia tahu jalan mana yang harus dilalui, jalan mana yang jalan tercepat. Tapi kalau pikiran manusia, dia cuma mengetahui dari pengalaman yang ada. Dia cuma tahu apa yang di depan, dia gak bisa lihat jauh ke depan, gak bisa. Sama saudara, dengan jalan Tuhan. Tuhan itu ngelihatnya tuh dari atas saudara. Kalau kita manusia ini terbatas, kita melihat apa yang ada di depan kita. Kita cuma melihat, oh di depan ada tikungan, saya harus belok ke kiri atau ke kanan. Kita seringkali mengambil jalan yang besar, jalan yang lurus. Tapi bukankah kita berkata, jalan yang lurus itu bisa menuju ke maut loh saudara. Gak semua jalan yang kita pikir benar, itu ujungnya benar. Tapi kalau Tuhan sudah menunjukkan jalan, walaupun menurut pikiran kita atau penglihatan kita seringkali itu jalan yang kecil atau jalan yang sempit, tapi percayalah Tuhan tahu ujungnya. Engkau akan sampai lebih cepat, engkau akan sampai lebih apa ya, gak kesasar lah. Nah ini yang pertama saudara, tadi dikatakan percayalah dengan segenap hati. Kalau engkau mau pakai jalan Tuhan, pakai jalan Tuhan. Jangan perhatikan atau lihat cara pikir manusia atau cara pikir sendiri. Itu yang pertama saudara. Jangan percaya dengan setengah hati, tapi percaya dengan segenap hati. Dan poin yang selanjutnya adalah apa tadi? Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, poin yang kedua, jangan bersandar pada akal pikiran manusia. Yuk kita mau sama-sama baca dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Ya. Kita mau sama-sama baca ya saudara ya, biar enggak ngantuk ya. 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini garis bawahi. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, ini seorang nelayan ulung. Nelayan yang hidupnya dari kecil sampai dia, sampai hari itu dia itu sudah, aduh yang namanya nangkep ikan itu udah kerjaan sehari-hari saudara. Dia tahu kapan waktunya dan musimnya, saat misalnya
air laut pasang, apa yang harus dia lakukan, saat angin timur yang bertiup, apa yang harus dia lakukan. Dia tahu detail, dia tahu apa ya, peta di laut itu dia tahu semua, saudara. Dan dia saat ini berkata, guru, aku itu sudah barusan aja saya itu kerja keras. Saya itu habis mau ngambil ikan, gak ketemu-temu, gak ada. Kok kamu ini yang jago khotbah, yang kamu ini jagonya adalah membuat mujizat atau lawatan, kok ngajari aku nangkep ikan? Salah loh kayaknya. Seringkali kita seperti itu, saudara, dengan Tuhan. Kita seringkali memakai akal pikiran kita dengan pengalaman kita, dengan keahlian kita, dengan apapun yang sudah pernah kita kerjakan dan berhasil. Kita seringkali mengabaikan yang namanya suara Tuhan. Saat ini Tuhan berkata, jangan bersandar pada akal pikiran manusia. Tapi hari ini belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 6, The Message berkata, listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Saudara, hari-hari ini banyak sekali berita-berita miring, berita-berita sumbang, berita-berita yang bukan dari Tuhan, yang seringkali itu membuat roh kekhawatiran itu ada dalam hidup kita, saudara. Dan itu membuat yang namanya suara Tuhan itu mulai kita kesampingkan. Atau kita tuh mulai, aduh, gak percaya sama Tuhan. Kita sedikit-sedikit lihat berita COVID-19 mulai menyebar dengan ya banyak yang kena dan lain sebagainya. Banyak sekali dari gereja Tuhan yang sampai hari ini gak berani untuk ibadah offline seperti ini. Banyak banget yang sampai saat ini, berarti udah setahun, saudara, mereka masih ibadahnya online terus, karena apa? Takut, khawatir. Nah, saudara, kita harus mulai belajar dengarkan suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Nah, saya ada kesaksian kemarin. Mama saya ini kesaksian, cerita, saudara. Jadi beberapa tahun yang lalu, udah lama lah, udah puluhan tahun mungkin. Puluhan tahun yang lalu, dia ini dapat sebuah mimpi. Waktu itu dia dapat mimpi kalau dia ini akan kehilangan setengah kilo emas. Kehilangan setengah kilo emas. Nah, saat itu dia dibangunkan, bangun, waduh, kok aku kok ngimpi mau kehilangan setengah kilo emas ya. Dan ternyata hari-hari itu papa saya ini lagi mau jualan mobil. Lagi mau jualan mobil, waktu itu ada yang telepon di Semarang. Dan akhirnya papa saya ngomong sama mama, saya mau ke Semarang, ini ada mobil, ada yang nanyain. Mama saya ini ngomong ke papa saya, udahlah, dibatalin aja dulu. Saya ini habis ngimpi tadi malam. Kita itu kehilangan setengah kilo emas. Perasaanku ini gak enak. Ya gak bisa dong, ini papa saya ngomong. Ini kan harus, orang udah janjian kok. Udah gak apa-apa. Akhirnya papa saya pergi sama supir, pergi ke Semarang. Pergi ke Semarang, singkat cerita mobilnya dilihat dan dicoba. Waktu itu yang nganterin nyoba itu sopir papa gak ikut, sopir sama orang yang mau beli ini. Dicoba, saudara, waktu itu sampai di Jalan Pahlawan, orangnya ngomong, ini sebentar ya, saya mau ketemu dulu sama bosnya atau mau ngambil uang gitu. Masuk, saudara, kayak ke gedung pemerintahan gitu. Tiba-tiba masuk, naik ke gedung pemerintahan, dia ngomong sama supirnya, namanya supir kan cuma ngikut aja ya, dia belum pernah masuk ke gedung itu. Tiba-tiba, saya mau kencing sebentar ya. Kencing, saudara. Kencing kok gak pulang-pulang. Nah, supirnya bingung, cari jalan keluar aja bingung. Akhirnya dia turun ke bawah, betul mobilnya hilang.
Waktu itu papa saya pulang dengan muka yang lesu. Mama saya lihat, waduh ini kenapa ini? Kenapa? Mobilnya diambil orang. Loh kok bisa diambil orang? Iya di iniin, ditipu. Mama saya reaksinya apa? Puji Tuhan. Loh saya kemarin dengar kesaksian saya heran. Loh masa sih mama ngomong puji Tuhan? Orang kehilangan kok bisa gak kehilangan ngomong puji Tuhan? Kehilangan ngomong puji Tuhan. Ya karena aku udah ngimpi. Mama saya ngomong puji Tuhan. Ya udah. Nah gak lama setelah itu saudara. Case close. Udah gak dipikirin saudara. Dia datang ke kebaktian. Pak Petrus Hadi. Di tempat ini. Dia ngomong waktu doa. Ngomong mama saya nangkep. Yang kehilangan mobil akan dikembalikan oleh Tuhan. Itu. Mama saya langsung nangkep. Yes. Nangkep. Setelah itu mama nyamperin Pak Petrus Hadi. Pak Pet, Pak Pet kok bisa tahu aku kehilangan mobil? Loh aku gak tahu. Emang tadi aku ngomong gitu? Loh Pak Pet aja lupa saudara. Ngomong sendiri lupa sendiri. Namanya manusia hamba Tuhan saudara. Betul? Loh itu namanya suara Tuhan saudara. Seringkali kita yang di tempat ini tuh dipakai Tuhan gak tahu loh saudara. Ngomong apa itu namanya menangkap untuk disalurkan, saluran saudara. Jadi saluran berkat. Jadi kemuliaan itu buat Tuhan saudara. Nah saat berkata seperti itu, ya udah pokoknya aku tangkap. Yang hilang akan kembali. Nah saudara, kalau pakai pikiran manusia, kalau saya mikirin ya. Wah kalau kayak gitu, yang harus saudara lakukan apa saudara? Mungkin ke kantor polisi, benar gak? Supaya mobilnya kembali, caranya gimana? Kantor polisi dong, tanyain. Ini saya kehilangan mobil ini, siapa tahu bisa kembali lagi. Oh, dapat firman seperti itu. Itu kalau pakai akal pikiran manusia. Tapi setelah itu, mama saya gak melakukan hal itu. Dia tidur, dia cuma percaya. Pasti kembali. Nah, suatu saat ini pas musim tembakau, saudara. Pas musim tembakau, ya semua di sini udah expert semua di bidang tembakau lah ya. Tiba-tiba, waktu di tengah malam saat dia sedang tidur, jam 3 dibangunin. Tiba-tiba bangun, melek seger. Terus ada suara, pergi ke desa. Nah, waktu itu gak lama papa saya juga bangun. Jam 3 bisa-bisa bangun. Bet, gitu. Mama saya ngeliat, loh kok papa saya bangun? Kenapa? Disuruh ke desa. Saudara. Papa saya juga dapat dari Tuhan, disuruh ke desa. Akhirnya jam 3 itu langsung cepet-cepet naik motor katanya waktu itu. Naik motor ke suatu desa. Disuruh beli semua tembakau yang ada di desa itu. Waktu itu papa saya kan lebih tahu ya namanya harga tembakau dan lain sebagainya. Waduh mahal ini kayak gini. Mama saya ngomong pokoknya mahal gak mahal dibeli. Disuruh, udah disuruh Tuhan beli. Beli, dibeli semuanya saudara. Tek, udah beres cepat langsung pulang. Nah gak taunya gak selang belum sampai ke rumah katanya. Sudah ditelepon sama pabrik. Hok, papa kan namanya King Hok kan. Hok, ini kamu tembakonya kamu beli ya? Kamu beli berapa? Sini, kasihin aku. Harga berapapun dibeli, saudara. Dan setelah dihitung-hitung, keuntungannya saat pergi itu, setengah kilo emas, saudara. Tuhan kita ajaib, saudara. Bukan dikembalikan caranya dengan mobil dikembaliin, enggak. Tuhan itu punya banyak cara, saudara. Tuhan itu punya 1000 macam cara untuk mengembalikan. Tapi kita harus bersandar, jangan pakai pikiran sendiri. Tuhan pasti menepati janjinya. Kalau mau pakai cara Tuhan, lakukan. Tuhan punya 1000 macam cara. Ya, itu yang kedua, dengarkan suara Tuhan. Dan yang ketiga tadi dikatakan apa? Kita mau belajar selalu, poin selanjutnya, selalu tanya Tuhan. Di sini kita mau belajar dari
seorang tokoh yang tadi sudah disebutkan oleh Sofi. Kalau yang baik itu siapa? Ngikutin Daud, saudara. Dalam 2 Samuel 5 ayat 18 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 18 sampai 25. Kita mau baca bergantian ya, saudara ya. Wah, tapi ini enggak ada tulisannya ini ya. Oke, kita baca aja bareng-bareng, saudara. 2 3. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Berikutnya, sekali lagi saudara, bukan ini ronde kedua. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka ini garis bawahi. Bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertal itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geza. Saudara, saudara yang dihadapi sama gak saudara di sini? Sama. Orang Filistin saat maju, Daud bertanya-tanya Tuhan. Tuhan, aku harus maju atau enggak nih? Tuhan yang ngomong, maju Daud, aku berikan jalan kemenangan kepadamu. Yang kedua, orang Filistin datang lagi. Ini hebatnya Daud, saudara. Dia enggak pernah sedetik pun berjalan di depan Tuhan. Dia selalu mengizinkan Tuhan berjalan di depan dia. Dia enggak pakai pengalamannya yang lalu-lalu. Dulu menang kok, waktu Filistin datang, aku suruh maju. Udahlah, kali ini Filistin datang, pasti aku disuruh maju lagi. Enggak, saudara. Daud tanya Tuhan lagi. Tuhan, aku harus maju apa enggak nih Tuhan? Enggak pakai pikiran sendiri. Ternyata Tuhan punya strategi yang lain. Kalau kamu maju, orang Filistin sudah siap menghabisi kamu. Pakai cara lain, berputar. Nah, ini saudara, keunggulan kalau kita selalu tanya Tuhan. Kita enggak tahu apa yang di depan kita. Seringkali jalan di depan kita, kita sangka lurus. Tapi ternyata ujungnya menuju maut. Tapi Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk setiap kita. Mungkin seperti tadi ibu-ibu tadi itu. Disuruh belok dulu, keliling, muter dulu, jauh dulu. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan tahu. Ini adalah jalan yang tercepat untuk kamu meraih kemenangan. Kalau kamu pakai cara yang lama, kamu cari pakai pengertian kamu sendiri, yang kamu temui nanti kemacetan demi kemacetan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, selalu tanya sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, saudara. Tadi di green room, Pak Pat berkata, ini putaran terakhir. Kita itu harus hati-hati. Dia mendengar di berita ada seorang pembalap berkata, putaran terakhir itu adalah yang paling krusial. Kita harus fokus. Kita harus mengerahkan setiap pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyetir mobil itu, saudara. Enggak bisa kita main cuman gaspol, enggak bisa. Kita harus mengerti timingnya. Kalau yang namanya ada belokan, kita harus ngerem sedikit, injek kopling, ganti gigi, dan lain sebagainya. Kalau kita gaspol terus, bisa kebalik, saudara. Kalau kita nyetir mobil, saudara,
tadi saya ngomong sama Pak Pet. Jangan sering ngelihat yang namanya spion. Spion tuh menggambarkan apa sih? Apa yang ada di belakang kita. Kita sering kali ngelihatnya tuh pengalaman-pengalaman atau kemenangan-kemenangan kita yang dahulu. Senang banget tuh kita tuh kalau ngelihat dulu ya saya. Dulu saya. Seperti itu. Kebanyakan lihat spion, saudara. Padahal di putaran terakhir ini, kita harus fokus. Kita harus lihat pandangan kita harus ke depan. Jangan sering-sering lihat ke belakang, saudara. Kita harus arahkan mata kita kepada Tuhan. Minta Tuhan menuntun setiap jalan-jalan kita. Amin, saudara. Kita mau baca ayat terakhir. Dalam Yesaya 55, ayat 8 sampai 9. Yuk, saya undang semuanya bangkit berdiri. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 2 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Saudara percaya? Jalan Tuhan itu di atas jalan-jalan kita. Jangan pernah engkau mengandalkan akan hidupmu dengan pikiranmu sendiri. Pakai jalan Tuhan.